kita fighting 90 menit di pertandingan, tapi setelah pertandingan selesai kita banyak teman-teman di antara dan ikut kopi sometimes, ikut makanan. Halo Vlado, apa kabar? Oh, Ismet, apa kabar bro? Baik. Saya baik juga. Waktunya kita duduk. Thank you, terima kasih banyak. Vlado, apa kabar? Sudah lama kamu tidak kelihatan. Sekarang kegiatan kamu apa di Indonesia? Sekarang baru datang lagi setelah 3 tahun dan di Borneo seperti technical director. Dan kapan saya datang baru nonton di media seperti kamu mau pensiun. Apa? Ya, berita 2 hari ini di Jakarta mungkin saya akan berhenti di Persija, tapi kita lihat nanti selanjutnya seperti apa. Bagaimana di Samarinda? Di Samarinda bagus. Di Samarinda bagus, sudah adaptasi. Okay. Seperti baru something untuk saya di Indonesia. Tapi kenapa kamu selesai sekarang? Kamu masih kuat, masih fit. Dan saya pikir kamu di sini masih seperti mau main. Ya, saya sebenarnya ingin bermain lagi dan saya ingin juga pensiun seperti seorang pemain sepak bola. Tapi kita lihat nanti ke depan seperti apa. Saya pikir kamu salah. Kamu bisa main lagi. Oke, Vlado, saya masih mengingat kira-kira. Kita banyak melakukan pertandingan. Menurut kamu, pertandingan yang paling berkesan menurut kamu seperti apa? Saya pikir dua pertandingan pertama kapan saya datang di Indonesia 2014 lawan Persija di Jakarta di GBK. Aku pikir GBK seperti tua ya, tidak renovasi. Dan lawan Persija di Bandung paling kuat, panas, saya pikir terbaik untuk fight, saya. Bagus ya. Ya, saya pikir itu pertandingan yang sangat menarik karena saya pikir kamu main di Bandung seperti tuan rumah, saya tamu datang dari Jakarta, kita sama-sama fight ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir sangat menarik. Iya, itu normal di sepak bola. Apa fans mungkin tidak mengerti kamu di legend seperti Persija di sini dan kamu mau menang, of course. Saya juga mau Bandung menang dan itu normal di sepak bola dan setelah semua tahun di sepak bola, kita sekarang sitting together and talking about football. So that's normal in football. Mantap. Kamu sudah main di sini 21 tahun. Dan aku mau tanya kamu apa kota seperti most difficult untuk kamu main di sini? Di kompetisi Indonesia, saya pikir selama saya berkostum Persija, yang paling berkesan mungkin saya bermain di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena kita dari perjalanan kita sangat dikawal ketat oleh polisi, sampai di hotel kita naik barakuda, sampai ke stadion, sampai balik ke hotel, bahkan sampai balik ke Jakarta. Itu saya pikir sangat berkesan buat saya. Tetapi inilah dinamika sepak bola Indonesia. Semuanya harus dijalanin, semuanya harus dilewatin. Ya mungkin gesekan antara Jakarta dengan Bandung saya pikir bisa selesai cuma 90 menit. Setelah 90 menit kita semua teman, kita semua bersaudara. Yeah. Oke, Vlado, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu remind me sekarang untuk barakuda pertama kali kapan kita main di Jakarta. Saya pikir kita masuk di barakuda, kita ikut di mana? Ya, itulah sepak bola Indonesia. Vlado, yang paling berkesan di ibu kota, terutama Jakarta, apa yang membuat kamu berkesan? Aduh, macet. Macet ya? Di mana-mana macet, macet ya? Macet seperti pertama. Dan saya punya banyak teman di sini dan saya suka Jakarta juga. Living di sini satu tahun setengah. Waktu saya di Bayangkara dan Bogor, nanti seperti pelatih. Tapi apa saya suka di sini seperti atmosfer di stadion kapan kita main lawan Persija. Dan saya pikir kapan kita main di Persija di Jakarta itu
beda banyak dari pertandingan apa kita main di Solo atau di kota lain. Ya. Aku pikir sound apa mereka bisa bikin di GBK atau Bobotok di GBLA is beda banyak dari kota dan stadion lain. Kamu masih ingat mungkin pertandingan kita terakhir masih kamu berseragam Bayangkara? Kamu bicara sama saya sebelum kita masuk stadion, Ismet, kita sekarang sudah selesai. Saya sekarang Bayangkara, nanti setelah pertandingan kita tukar jersey. Yeah. Kamu ingat? Ya, yeah. saya masih punya jersey kamu. Yeah. Dan waktu saya di Indonesia, saya coba ganti jersey dengan banyak pemain lokal. Siapa punya nama dan karier besar di sini. Seperti kamu, seperti Kamka, seperti Ponario, Beppe dari Pelita Bandung Raya. Even sekarang jersey dari BP anak saya wearing di rumah di sana. Iya, saya juga masih simpan jersey kamu. Iya. Di Bandung ada banyak makanan enak. So, aku mau tanya kamu apa paling favorit untuk kamu? Karena saya banyak bakso di Bandung, tapi aku mau coba tanya kamu apa kamu suka di sana. Ini pertanyaan bagus buat saya. Masalahnya banyak makanan di Bandung, banyak ada karedok, ada sate, banyak variasi di Bandung. Bahkan saya dengar dan bahkan saya lihat banyak mah. Cuma masalahnya saya datang ke Bandung tidak bisa keluar hotel. Itu masalahnya. baru remind me sekarang gon sate. Saya satu kali dengan Juppe Firman dan Supardi di 100 pieces. Makanan untuk 20 menit. Vlado, pertandingan yang paling berkesan dengan Persija kapan? Aku pikir 2014 pertandingan pertama lawan Persija untuk saya di Indonesia. Okay. Dan Jackmania bikin bagus atmosfer panas. Okay. Tapi saya suka. Dan saya pikir saya bikin di buku saya itu pertandingan paling favorit untuk saya di Indonesia tahun pertama dan tahun kedua karena itu pertama kali saya ketemu atmosfer seperti ini di luar Bandung. Iya, karena biasanya kita kalau misal Persija ketemu dengan Persib Bandung biasanya stadion pasti full, yeah. Selalu full. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan Ridwan, menit terakhir gagal peluang. Tapi oke, nanti kita seperti senang kita main bagus, kasih 100%. Sekarang seri tapi no problem. Yeah. Lama aku mau tanya kamu siapa most difficult pemain dari Persib, apa kamu main? Iya, yeah, kalau aku pikir Ezekiel striker yang kuat, besar. Mungkin kalau badan seperti aku kecil, sulit untuk bisa jaga dia karena dia punya postur yang sangat besar. Itu menurut aku pemain Persib yang sulit aku jaga. Yeah. Nah sekarang aku nanya sama kamu, kira-kira pemain mana yang sulit yang kamu jaga dari Persija Jakarta? Ya, waktu saya pertama di sini di Indonesia saya sudah bicara tiga most difficult striker di Indonesia untuk saya Beppe, Cristian Gonzalez dan Boar Salosa. Okay. Dan Beppe sudah main lawan saya di Pelita Bandung Raya dan dengan Persija aku pikir dia most difficult striker untuk saya. Okay. Karena dia pintar dan dia tidak tinggi tapi dia punya timing untuk dapat bola di atas lebih bagus dari banyak striker asing siapa datang di sini. Dan aku pikir dia cetak banyak gol dengan kepala dan di Persija dan Pelita Bandung Raya dia punya bagus waktu kapan saya datang di sini di Indonesia. Saya tidak nonton before I come. Karena banyak dia gol, assist dari saya. 70% dari saya assist. Seperti Firman di sana dengan saya. So, kamu seperti saya juga main dengan hati, fighting spirit 100% dan lebih setiap pertandingan. Apa filosofi kamu setiap match? Filosofi saya
setelah saya pakai jersey Persija, saya besok masuk ke lapangan, saya tidak mau kalah. Dimanapun saya mau bertanding, saya tidak mau kalah. Saya mau fight dan mau fight. Kenapa? Kalau dalam pertandingan kita kalah, itu suasana nanti di luar lapangan, di bench, di rumah, semua tidak enak. Tapi kalau kita fight, kita bisa menang pertandingan, suasana akan berubah. Kita di rumah enak, berteman enak. Jadi aku selalu bilang dalam hati, fight, fight, kerja keras. Seperti itu. Kira-kira kalau kamu, apa filosofi kamu? Ya juga seperti kamu, saya suka pemain dengan fighting spirit besar dan kalau pemain masuk di lapangan tanpa spirit lebih bagus tidak keluar. So juga saya mau menang dan banyak kali saya tidak choose the way how I have to win. Aku pikir itu bagus untuk sepak bola dan interesting untuk supporter juga dan orang siapa nonton sepak bola di sini di Indonesia. So aku juga pikir itu bikin kita sedikit beda dari pemain lain di sini. Ya, saya dan selalu marah kepada pemain-pemain saya kalau misal tim kalah, mereka di ruang ganti masih bisa ketawa, masih bisa senyum, itu saya marah. Ya. Karena mereka saya pikir tidak menunjukkan rasa respect, rasa kerja kerasnya tidak ada. Itu menurut saya seperti itu. Okay. So seperti setiap pertandingan Persib lawan Persija seperti panas, ekspektasi tinggi, pemain high motivasi, fighting spirit. Semua juga di luar stadion fans dengan banyak emosi. Apa message dari kamu untuk semua supporter di Jackmania dan Boboto? Saya menghibau kepada di Jackmania, kepada Boboto, saya berharap dua supporter ini bisa berdamai karena rivalitas itu menurut saya hanya 90 menit di lapangan. Tapi di luar lapangan, saya berharap mereka bisa berdamai, mereka bisa berjabat tangan, mereka bisa merangkul. Tidak hanya di Jackmania ataupun Boboto, saya berharap seluruh supporter yang ada di Indonesia, semua mereka harus mensupport timnya dengan baik, dengan kreatif gitu. Tapi tidak ada kekerasan, itu harapan saya. Karena sepak bola sekarang harus lebih maju daripada yang dulu. Karena sekarang kita lihat sekarang media-media sudah begitu banyak, begitu besar. Jadi saya berharap kepada supporter lebih dewasa lagi dalam mensupport timnya. Menurut kamu seperti apa buat kedepannya supporter yang ada di Indonesia? Saya pikir juga mereka harus suka klub apa mereka support, tapi mereka harus juga tahu kita fighting 90 menit di pertandingan, tapi setelah pertandingan selesai kita banyak teman-teman di antara dan ikut kopi sometimes, ikut makanan. Dan kita kembali untuk normal life setelah pertandingan selesai. So aku pikir mereka tidak harus fighting between each other. So just support the team, whatever, hot or just normal, but without problems on the stadium and without some things like happened before. Like I said before. Aku pikir di Jakarta atau di Bandung mereka bisa nonton bersama. Vlado, kita udah banyak ngobrol, sekarang kita minum dulu. Ya. Vlado, sekarang gimana kalau kita menentukan tim best 11 kita? Kamu pikir kita bisa dapat semua pemain? Saya pikir bisa. Ayo kita coba. Kita lihat. Coba. Oke, Vlado, sekarang kita ada papan taktikal. Sekarang kita ada dua tim, Persija dengan Persib Bandung. Sekarang kita harus mix kira-kira formasi apa yang cocok untuk kedua tim ini. Waktu kita main 3-4 tahun, paling cocok aku pikir formasi 4-4-2. Dan itu formasi saya juga. Dan aku pikir kita punya banyak pemain siapa suitable for that system. Oke. Menurut kamu untuk best 11 kita untuk goalkeeper siapa? Teman saya Made. Made ya.
Kenapa harus Made? Kira-kira mungkin saya pikir Andri mungkin lebih bagus juga, mungkin ada di tim nasional. Kenapa harus Made? 2014-15 di Indonesia ada 3 goalkeeper dan aku pikir Adriatani, Made dan Kurnia Mega di timnas siapapun main aku pikir sama. Okay. Tapi Made teman saya dan Made. Okay. Made Irawan ya. Yeah. Oke, okay, untuk di center back kira-kira kita discuss. Menurut kamu siapa yang cocok di center back? Saya pun Jupe di posisi saya. Oke. Okay. Kenapa milih Jupe? Mungkin di situ ada Wildan Shah juga. Jupe teman saya dengan Firman Ridwan dan Supardi terbaik dan Made di Indonesia dan kita punya spesial relasi dan if I don't put him, he will kill me. Ya, kita lanjut dan sekarang sedikit panas. Oke. Okay. Fullback kanan. Fullback kanan. Oke, okay. Aku mana nama aku sendiri? Aku pasang. Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu masuk dan sekarang, sekarang ya. Kamu save, kamu di dari awal dan karena saya ingin bermain dan saya pikir saya masih mampu untuk bermain di fullback kanan. Wah, Supardi. Yo, Parjo. Kamu harus lagi posisi kiri. Oke, kamu pasang Supardi sebelah kiri. Ya, ya, harus. Dia bisa di kiri. Lanjut, Anda stopper. Oke, okay. Stopper Jamerson ya. Jamerson. Mungkin kamu tanya kenapa Jamerson. Jamerson begitu datang ke Indonesia, pertama sekali saya lihat ini pemain ini sangat fight ya. Iya. Yeah. Fight. Dia bagus untuk reading the game bagus, punya shooting bagus, punya heading bagus. Saya pikir pertama datang ke Indonesia Jamerson. Ya, dari awal dia datang di Indonesia dia main konsisten dan sampai sekarang juga dia main tidak punya banyak up and down dengan kondisi. Oke, kita next lanjut kira-kira buat midfield Vlado, siapa Vlado yang terbaik? Mas Haryono. Oke, Haryono. Nah, ini. Oke. Berarti kita pakai dua midfield. Ya. Saya pikir kedua kamu ya, bicara. Kalau saya mungkin Rohit Chan. Ini pemain kalau istilahnya di kita tidak ada pusarnya. Ini pemain kamu tahu dia selalu kerja keras. Tidak hanya di lapangan tapi di latihan dia fight terus. Ini sangat bagus. Attitude-nya bagus. Sangat bagus Rohit Chan. Sayang Persija lepas dia. Oke, lanjut. Mungkin untuk di winger, kamu siapa yang lebih cocok? Ridwan ya. Saya setuju. Ya. Yeah. I'm Ridwan. Saya setuju. I think dia main dengan kamu di timnas dan dengan Supardi di Persib Lama dan Sriwijaya. Aku pikir itu kombinasi ya, kombinasi terbaik sama, at that time in Indonesia. Seperti you know each other very good and he know each other with Supardi. I think it's the best combination on the right side. Okay. You can continue with left fullback. Kamu bisa lanjut dengan kiri. Iya, aku pikir Rico ya. Oke, okay, karena Rico, mungkin kamu tahu, Rico mungkin tidak besar kecil, tapi dia punya speed, punya dribbling bagus, dan pemain ini pintar. Iya. Yeah. Oke, okay, yeah, next. Dia cepat, waktu di Semen Padang juga, dia pemain bagus sekarang, dan sekarang pengalaman banyak juga. Sekarang semua mungkin surprise dari saya, tapi aku pikir beda banyak
dengan formasi 4-4-2 pemain siapa tidak striker tapi dia punya aku pikir the best final pass di Indonesia di sini sampai dari waktu saya datang di sini Firman Utina seperti satu striker tapi itu seperti fake. Okay. Itu fake dia kita tahu dia attacking midfielder tapi apa saya minta dari pemain saya di formasi 4-4-2 fake striker kembali di antara line dan dia seperti attacking midfielder. Iya. Saya aku, lebih condong dia sebagai playmaker ya, saya pikir. Iya, tapi dari awal kita ball possession dia seperti striker. Okay. Tapi kapan kita sudah mulai main dia drop di antara central midfielder dan pemain di belakang dapat bola dan kasih final pass atau pass ke winger. Tapi juga pikir waktu kamu di timnas kamu Firman, Ridwan. BP aku pikir with all respect for the new generation now siapa ikut ke Asia Cup ini tim lebih bagus dari tim sekarang. Oke, satu lagi kita mungkin lebih kepada teman saya mungkin Bambang Pamungkas. Ya, agree. Ya, karena saya pikir Firman juga lebih mengerti apa yang diinginkan Bang Pamungkas. Jadi Ridwan juga, Rico juga, mungkin Supardi, saya juga udah bisa mensupport Bambang bikin gol. Ya, aku juga pikir tim kuat. Ada satu yang kurang. Coach-nya belum ada di sini. Siapa coach? Mungkin Vlado coach-nya ya. No. Vlado. Ya, di sini coach-nya Vlado. Ismet tahu untuk saya. Saya lebih senang dengan job seperti pelatih dengan pemain. So, aku pikir kita juga punya pemain lain siapa juga bisa masuk di tim, tapi aku pikir dari saya itu terbaik apa saya pikir dan kalau 4-2-3-1 kita juga punya Sergio Van Dijk dan pemain lain di Persija kita punya Konate dan di Persija juga Ponario was there. So jadi saya pikir ini pilihan kita yang terbaik di antara mix Persija dan Persib Bandung. Dan yang lain juga mungkin ada Sandi Sute, mungkin di sana mungkin masih ada Tantan, ada Van Dijk, di Persija ada Marco Simic, saya pikir. Yeah. Tapi pilihan kita di sini inilah yang terbaik untuk best 11 kita. Dan pelatihnya juga Vladimir. Pelatih asing. Vlado, terima kasih kita sudah ngopi bareng, kita sudah berbicara banyak pengalaman di Jakarta, di Bandung, bahkan kita sudah menyusun best 11 kita yang terbaik dari Jakarta maupun dari Bandung. Semoga himbauan kita ini bisa menyatukan kedua belah supporter. Kita di sini bisa duduk bareng bersama, mudah-mudahan supporter juga bisa duduk di stadion bersama. Amin, yes. Itu harapan amin, saya. Amin. Sekali lagi terima kasih Vlado. Terima kasih untuk kopi juga. Sukses thank buat you. Kamu. Thank you. Semoga kamu tidak bosan datang ke Jakarta. Thank you untuk kamu dan juga. Terima kasih.